Halo, saya Dimas Yogi Pratama, pembalap Mandalika Racing Team buat di Moto2CV. Ini kali kedua saya cobain Malika ini. Saya kasih masukan ke Endang untuk di bagian sasis dan posisi riding. Karena kenapa saya lihat ini kan salah satu karya anak bangsa yang bisa harus diperhatikan khususnya sama IMI. Saya lihat Malika ini punya potensi buat anak-anak atau generasi-generasi berikutnya untuk adaptasi di motorsport. Jadi mereka nggak perlu langsung lompat ke 250, bisa mulai dari sini. Karena kenapa? Ini fleksibel banget. Terus juga posisi saya buat adjust se-racing mungkin. Overall sih ridingnya benar-benar berasa ya, dengan mirip sama kayak contoh saya punya Moriwaki, mirip kayak gitu. Cuman dengan postur yang lebih kecil. Terus juga yang benefit bisa didapat ketika latihan pakai ini, pertama posisi riding, terus juga presisinya setiap lap by lap. Karena kita bisa lihat ya di sosmed MotoGP, semua rider-rider MotoGP sekarang banyak latihan pakai mini bike. Kenapa? Mungkin saya rasa cost-nya lebih kecil, terus juga lebih berasa manfaatnya, terus resikonya juga lebih less. Mudah-mudahan sih Malika ini juga bisa berguna ya buat generasi-generasi berikutnya, karena posisi riding atau balapan di dunia itu sekarang arahnya ke motorsport, motor pakai tangki, jadi nggak ada salahnya buat anak-anak bisa coba ini, dan saya harap ini bisa jadi bisa ada event di Indonesia pakai Malika, dan generasi-generasi berikutnya bisa lompat dari sini, bisa langsung ke jenjang yang lebih tinggi. Bangga dan dukung produk Indonesia.